Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Reborn, terus Avanza sama PRZ. Nah, oke. Ini banyak ya barangnya ya. Tuh. Ada pintu, terus pintu kanan kiri samping, terus pintu bagasi sama fender. Terus ini apron ya. Nah. Oke. Okay. Nah, untuk yang ini kap bagasi nih. Ini punyanya Sigra kalian nih. Ini kondisinya ya, tuh. Ini kondisinya nih, Bos. Ini bagian dari luar. Oke, okay, tuh. Mulus ya. Ini kap mesin Sigra Kalia. Oke, nah untuk bagian dalamnya nih. Ini untuk kondisi bagian dalam. Ini tulangan aman ya. Tulangan masih aman nih, Bos. Terus ini buat dudukan engsel sama nih, aman juga nih. Oke, nah ini kondisinya ya. Kondisi nampak dari dalam nih. Ini dudukan engsel sama ya, masih aman ya. Ini untuk tulangan masih presisi, oke. Tulangan masih presisi ya. Oke, jadi ini kondisi kap mesinnya ya. Punyanya Sigra kalian nih. Nah, untuk yang ini pintu bagasinya nih, Bos. Ini ada Avanza sama pintu bagasi kalia nih. Ini untuk yang putih kalia ya. Oke, ini yang kalia nih, Bos. Ini untuk yang putih nih. Oke. Masih mulus ya. Nah, kalau yang ini ada kacanya nih. Ada kacanya ya. Tuh. Ini sama, masih mulus juga nih, Bos. Tuh. Ini kondisi bagian dari luarnya ya. Si bagian dari luar. Masih kinclong juga ya, Bos. Oke, ini untuk kacanya nih. Ini untuk kacanya masih bagus juga. Oke, jadi ini itu kondisinya ya. Kondisi pintu bagasi. Oke. Nah, untuk yang ini fender. Ini punyanya Innova Reborn ya. Fender bagian kanan nih. Ini 3 piece ya, Bos. Barang lelangan baru nih. Masih mulus ya. Masih bagus tuh. Ini fender Reborn sebelah kanan ya, sebelah kanan nih, masih mulus ya, masih mulus tuh. Oke, ini bagian dari luarnya nih. Nah, untuk bagian dalamnya nih, Bos. Ini untuk bagian dalamnya. Nah, ini barangnya ori ya, Toyota. Oke, nah, ori ya, Bos. Ini untuk bagian dalam masih presisi juga ya, masih bagus. Oke, jadi ini kondisi fender bagian dari dalam ya, atau tampak dari dalam.
Oke. Ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan nih. 3 piece. Nah, untuk yang ini ada ribbon sama Fortuner PRZ. Ini untuk yang ribbon satu ya, sebelah kiri nih. Ini sebelah kiri ya, Bos. Untuk yang tadi sebelah kanan, 3 piece nih. Untuk yang ini sebelah kirinya ya. Sama ya, Bos. Untuk kondisinya nih masih bagus juga. Ori juga ya. Tuh. Barang ori. Nah, ini kondisinya ya. Ini kondisinya nih. Ini fendernya Innova Ribbon. Untuk yang kanan 3 piece, untuk yang kiri satu ya. Nah, untuk yang ini Fortuner PRZ nih. Ini kiri semua nih, Bos. 4 piece. Ada kiri semua ya. Untuk kondisinya nih. Ini kondisinya ya, tuh. Masih bagus ya. Ini barang baru lelangan, Bos. Jadi masih bagus. Masih pada presisi ya, tuh. Oke. Nah. Ini nampak dari luar. Nah, untuk bagian dari dalamnya nih. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalamnya ya. Ini barangnya ori ya, tuh. Toyota. Oke, ini barangnya ori ya, Bos, tuh. Untuk kondisi bagian dalamnya masih presisi juga ya. Masih presisi juga nih. Oke. Ini 4 piece ya, sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sama ya, Bos. Empat-empatnya barang lelangan baru semua. Oke, jadi ini kondisinya ya, kondisi fender nih. Nah, untuk yang ini apron. Ini apron punyanya Ribbon ya. Sama ya, Bos. Ini barang baru nih. Bengkok-bengkok doang, Bos. Ini kondisinya ya, tuh. Untuk buat dudukan bautnya nih masih bagus semua ya. Drat-dratnya masih bagus. Ini juga sama ya, tuh. Oke. Jadi ini kondisi apron ya. Punyanya Ribbon nih. Punyanya Innova Ribbon. Oke, nah untuk kondisi sebelahnya nih. Nih untuk kondisi bagian sebelahnya nih. Nah. Ini kondisinya ya. Tuh. Ini barang baru ya, Bos. Barang baru. Atau barang lelangan baru. Oke, jadi ini kondisinya ya. Kondisi apron punyanya Innova Ribbon. Nah, untuk yang ini pintu-pintunya nih. Ini ada Avanza nih yang terbaru, Veloz. Warna putih ya. Ini kondisinya nih masih bagus. Ini nampak dari luar. Nah, untuk tiang kaca, ini tiang kaca masih aman ya, masih lurus tuh. Tiang kaca masih aman ya, masih presisi tuh. Ini kondisi bagian dari dalamnya ya. Nah,
Untuk dudukan engsel masih aman juga ya bos. Ini dudukan engselnya nih, bagian atas. Terus untuk yang ini bagian bawah. Nah untuk tulangannya nih, nah ini untuk tulangannya masih aman ya tuh. Ini untuk tulangannya masih presisi nih bos. Oke. Nah ini tiang kacanya nih, tiang kaca masih aman. Dan untuk sealer nih, untuk sealer masih aman juga nih. Nah ini untuk sealer masih aman ya, masih utuh. Ini juga sama nih, nyampe ujung nih bos, nyampe sini nih tuh. Terus ini juga masih utuh, sealeran masih utuh ya. Oke, jadi ini kondisinya ya, kondisi pintunya nih. Nah, untuk yang ini punyanya Innova Reborn. Bagian depan kanan sama belakang kanan. Untuk yang ini punyanya PRJ ya. Nah, ini yang depan kiri punyanya PRJ. Ini untuk yang Reborn nih kondisinya nih. Ini kondisinya ya. Masih mulus ya, bos. Masih presisi semua. Ini kondisi dari luar ya, tuh. Kondisi bagian dari luar. Nah. Ini untuk tiang kaca sama nih, untuk tiang kaca masih aman. Nah, tiang kaca masih aman. Oke. Tuh. Oke, jadi itu kondisinya ya. Nah, untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Ini kondisi bagian dari dalamnya nih, bos. Nah, ini tiang kaca aman ya. Tuh, tiang kaca aman nih. Aman. Oke, untuk tulangan juga aman ya. Ini untuk tulangannya masih aman nih. Oke, ini kondisi nampak dari dalam ya, atau tulangannya nih. Punyanya Innova Reborn. Ini ori ya. Nih, ori nih, bos. Ini sudah ada lambang Toyota. Ini untuk dudukan engsel sama, masih aman juga. Ini bagian atas. Terus untuk yang ini bagian bawah nih. Ini barang lelangan baru nih, bos. Belum ada sealer ya. Kadang kalau lelangan sudah ada sealer, ada juga yang belum ada. Oke, ini sebelah kanan depan. Tulangan, dudukan engsel masih aman semua ya. Nah, untuk yang ini pintunya PRJ. Ini kondisi dari luarnya nih. Tiang kaca masih aman juga ya. Ini kondisi tiang kaca masih aman juga nih. Oke. Tuh. Nah. Ini kondisi dari luar. Bagian dari luar ya, bos. Tuh. Sama ya. Ini barang lelangan baru nih. Barang lelangan baru. Oke, jadi ini kondisi bagian dari luar. Nah, untuk bagian dalamnya nih. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalam nih, bos. Ini tiang kaca aman ya. Nih, tiang kaca masih aman. Tuh, oke. Nyampe sini nih. Ini tulangannya nih.
Tulangan sama ya, masih aman juga. Nah, oke. Okay. Tuh. Masih presisi ya untuk tulangannya, masih presisi nih, Bos. Terus ini barangnya ori juga. Tuh, Toyota. Oke. Okay. Ini kondisi pintu depan kiri. Punyanya Perjet ya, Bos. Tuh. Masih bagus. Barang baru ya. Barang baru. Nih, ini untuk ulangannya masih presisi ya. Oke, jadi ini kondisi pintunya ya, Bos. Pintu depan kiri punyanya PRJ. Nah, untuk yang ini punyanya Ribbon. Belakang kanan Innova Ribbon. Ini tiang kaca aman ya. Tuh, tiang kaca aman nih, Bos. Aman ya. Tiang kacanya masih aman, masih lurus. Tuh. Oke, jadi ini kondisi nampak dari luarnya nih, tuh. Masih mulus ya. Masih mulus tuh, nyampe bawah nih, Bos. Masih mulus. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Oke. Nah, ini untuk kondisi bagian dari dalamnya nih. Ini tiang kacanya masih aman ya. Tiang kaca masih lurus atau masih presisi. Tuh. Masih nyenter ya. Tuh. Nah, untuk bagian tulangannya nih. Ini untuk tulangan sama ya. Masih presisi juga nih, Bos. Masih bagus. Ini ori ya, nih. Lambang Toyotanya ya. Ini ori, ori lelangan nih, Bos. Ini dudukan engsel bagian atas. Ini bagian bawah nih. Oke, ini karena barang baru jadi belum ada sileran ya. Masih polosan nih, Bos. Belum ada sealer. Oke. Jadi ini kondisi pintu belakang kanan Innova Ribbon ya. Masih bagus ya untuk tulangan, dudukan engsel masih aman semua. Ini lanjutannya video tadi ya. Yang pintu-pintu tadi ya. Lanjutannya ini bagasi-bagasinya ini om nih, ada bagasi Innova Ribbon, bagasi PRJ ya, masih bahan kaleng semua ini. Belum cacatan. Oke. Ini baru datang lagi nih barang-barang lelangan. Belum lebaran datang lelangan nih. Ada pintu kalia depan kanan, belakang kiri, ada depan kanan juga tuh. Ada bagasi-bagasinya juga tuh. Bagasi Innova Ribbon, bagasi PRJ ya. Ini pintu-pintunya. Ini ada pintu Avanza nih. Pintu Avanza 2022 ya. Depan kanan. Belakangnya ada Innova Ribbon depan kanan juga ya. Belakangnya ada lagi Grand Fortuner nih. Grand Fortuner. Barang lelangan semua om, lelangan pabrik. Belakangnya ada lagi belakang kanan Innova Ribbon ya.
Kalau yang belakang mah bukan tuh. Kalau belakang pesanan orang udah tinggal jemput aja tuh, nunggu jemputan yang di belakang buat di sampingnya itu. Yang di sini pintu Sigra depan kanan. Terus pintu Sigra belakang kiri ya. Ini Sigra juga nih depan kanan. Kalau yang ini mas barang cetetan ini. Udah dari cat dari pabriknya ini ya. Ya, kalau ada yang nanya masalah sealer ya, sealernya nggak ada, karena kan ini kan barang-barang lelangan dari pabrik kan. Rata-rata sih nggak ada sealernya om, masih polos semua ya, rata-rata kayak gitu karena barang-barang lelangan. Ini udah disiap dikirim ya. Ini barangnya. Nah ini dibungkus-bungkusin bos, tuh mulai dibungkus-bungkusin. Ntar di OTW-kannya habis lebaran kali. Yang penting udah dibungkus dulu. Kalau sekarang ongkirnya harganya ampun nih lek. Waduh. Berat kalau sekarang nih mau lebaran. Ini aja mintanya lumayan nih 1,5 ini. Aduh, ongkirnya doang. Bingung kitanya. Ini bagasi-bagasinya juga udah mulai dibungkus nih. Ntar dibungkus semua itu bos. Karungnya kurang elek. Itu kawin paksa itu, Lek. Itu kawin paksa namanya itu. Itu belakang kanan sama depan kiri ya? Kawin paksa itu. Nah, nih masuk nih satu. Oh. Dua, masuk. Tiga. Empat nih. Empat nih. Lima.
Ini kan 6 nih. Enam naik. Nah. Ini 7. Ya itu yang di packing itu 1 tuntas. Udah 8 yang naik. Nah, ini 9 ini. Ini 9 10. Ini 9 10. Blas. Naik, blas. Ini 12. Nah ini 13 nih, naik nih. Ada kaca itu. Dari peti di sono. Yo Surabaya berangkat, hati-hati. Yo sip. Udah gak apa-apa.